kembali bersama saya Jatmiko hanya di seribuilmu.com. Dan hari ini kita bakal mereview salah satu video yang lucu-lucu. Dan hari ini teman-teman, kita bakalan nonton video lucu di Instagramnya lucu.abis. Kalian follow, di situ banyak video-video lucu dan kita lihat reaction bareng video-video lucunya. Yang pertama adalah video ini dari 9K yang nonton. Ini akibat salah pergaulan. Bajian. Bajingan. Asu. Wah. Asu patian. Yes. Yes. Good, 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 good. Fucking asu. Patian asu. Bajingan asu. Nice. Nice, nice. Patian. Bule sama sekarang dia kali pemirsa. Yang kedua, video kedua adalah ini. Bro, yang mana leh? Cancel lah. Jadi cerita ngantri dia KFC, jadi pesan GoFood. Thank you GoFood Indonesia. Thank you bang. Udah yang tadi berapa? Bayar tempat. Oke. Bro yang mana leh? Anjay. Ini orang kaya semua nih. Ini nih ada yang nangis nih, kenapa nih? Oh, ini salah satu orang yang kita suka ya, nih. Ini pada sedih semua nih. Oke, sedih semua. Iya. Bulu matanya lepas. Gak jadi sedih ya. Mana lagi? Ya ini apa nih pemirsa ya? Ini pesan-pesan. Kalian tahu nggak, kita tuh nggak boleh membanggakan diri, menyombongkan diri, dan memperlihatkan diri kita, kelebihan kita kepada para sejuta sobat. Betul. Apapun itu yang baru kita dapatkan. Mantap. Simpanlah baik-baik itu ya. Betul. Tolong ingat nasihat aku. Betul. Kayak kemarin 3 hari yang lalu aku baru beli HP. Cukup kita aja yang tahu. Orang Betul. Lain tuh gak perlu tahu. Kemarin aku beli HP iPhone XR. Cukup aja kita aja yang tahu. Orang lain tuh rasanya gak perlu tahu apapun yang kita beli dah. Betul. Kayak hari ini aku baru pasang kuku. Cukup kita aja yang tahu. Jangan sampai orang tahu apapun yang kita lakukan. Karena sombong itu sangat tidak baik. Ini. Kayak ginilah kira-kira bentuk kukunya. Jangan kasih nampak sama orang lain. Iya. Cukup untuk diri kita aja, kepuasan diri kita. Orang tuh gak perlu tahu kalau kita baru pasang kuku ke salon. Mantap. Jangan sayang. Pokoknya kayak gitulah kira-kira nasihat dari aku. Kayak tadi baru beli baju, jangan sampai orang lain tahu kalau kita tuh apa kelebihan kita tuh untuk kita aja. Jangan sampai orang lain tahu karena di atas langit masih ada Hotman Paris. Siap. Masih ada Hotman. Ay. Dia belakang. Dia belakang. Ada aja zaman now tuh ya. Wah, ini garis-garis cakep nih. Oh. Semusun. Oh, kakinya kincak anjir. Oh. Rok enggak, kenapa enggak diangkat? Ada. Oh, harus edit. Pegang. Dikejar bebek. Yaudah teman-teman, video ini akan ditutup dengan satu statement dari grandfather YouTube, Om Deddy Kobe User. Kita lihat, kita saksikan video ini. Pelajaran. Jadi ada guru matematika, ada guru biologi, ada guru IPA, ada guru IPS gitu. Kenapa nggak satu guru ngajar semua? SD. Satu kelas taruh aja satu guru ngajarin semua. Kenapa nggak gitu? Kalau SD gitu ya? SD kalau... Iya, karena SD gampang kan? Karena SD gampang ya, jadi bisa. Kenapa SMP nggak begitu?
Karena nggak mungkin guru bisa menguasai semua kan? Iya. Nah kenapa dia ngarepin anaknya bisa menguasai semua? Iya ya. Pelajaran. Cocok Menteri Kelautan. Ya udah jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman. Bye bye. Thank you.